karya Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'adi Rahmahullahu Ta'ala. Kita masih melanjutkan tafsir ayat kemarin 22, 222 ya. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان فلهذا قال فإذا تطهرنا أي اكتسلنا فأتو فأتو اكتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرف وفيه دليل على وجوب الاكتسال على للحائض وإن وإن انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانته عن الاذى، قال تعالى: ان الله يحب التوابين، اي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين، اي المتنزهين عن الاثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الانجاس والاحداث. ففيه مشروعية الطهارة مطلقا لأن الله تعالى يحب المتصف يحب المتصف بها ولهذا كانت ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف ويشمل الطهر المعنوية عن الاخلاق الرذيلة والصف، والصف، والصفات القبيحة والافعال الخسيسة. ما شاء الله احسنت. انت قال المفسر رحمه الله فلهذا قال فإذا تطهرنا. تفضل. Hai ikhtasalna. Fi'il hukumnya dihukumnya. di atas sukun. di atas sukun. Karena? Bersambung dengan na'fail. Bersambung dengan? Na'fail. Nuniswa. Nuniswa. Ahsanta. Betul. Fa'atu hunna min haytu amarakumullah. Fa'atu. Abdul alif Fa'atu fil. Fil amar. Fil amar. Betul. Hunna. هن... hunna Tadi baru hari ini dipelajari di Mutamimah. Pak tuhunna Antum lihat di mana? Oh enggak nelihat tahu, mana? <laughs> Buram itu semua. Dua orang yang kasih tunjuk Domir. Eh? Domir. Domir, sepakat para ulama. <laughs> itu domir maksudnya. Kan domir, ini kan domir bersambung dah, Maka pasti ropa, nasab atau jer. Iyi, iyi. Kan begitu tadi. Kalau domir yang mutasil, maka bisa ropa, nasab, jer. Sekarang dia apa? Mabulun Ropa, nasab, jer. Masuk. Ah, nasab. Dah? Sebagai? Mabulun bi. Nah, jadi sekarang itu tentukan dulu. Ropa, nasab, jer. Itu yang perlu sekarang karena kita sudah buku lebih tinggi. Kalau kemarin dasar saya cuma bilang bersambung dengan fiil maful bih. Kalau sekarang antum sudah tahu, oh ini mutasim. Itu lu yang tentukan, ini domir mutasim. Setelah itu ropa nasab atau jer. Ketika antum bilang ropa sebagai apa? Antum bilang nasab kenapa? Jer kenapa? Sekarang sudah harus lirinci begitu, tidak boleh seperti biasa. Orang sudah kelas, bukan kelas anak TK lagi. Ta? Hunna. Jadi domin apa ini? Mutasil atau mufasil? Mutasil. Mutasil. Betul. Ropa nasab atau jer? Nasab. Nasab. Baik. Sebagai? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ah, santa. Betul. Ih, eh, langsung. <laughs> langsung nak kasih pindah. Belum disuruh. Nah. Min haithu. Jer majurur. Tapi kenapa haithu? Mabni. Mabni. Dan hal itu ini keunggulannya dia mabini di atas tiga harokat. Antum tidak disalahkan. Kalau selain Quran ya, tapi Quran kan riwayat bukan diroyah. Iya, di Quran dibaca hal itu. Tapi dia dalam bahasa Arab bisa diharokat tidak yang tiga harokat. Ini termasuk kata yang mabini di atas tiga harokat. Boleh antum baca hal Haiti bukan karena amil, tapi memang dia punya tiga harokat dalam bahasa Arab. Ini kekhususan kata Haitu. Bisa Haitu, bisa Haita bisa Hai, Haiti. Walaupun tidak ada penyakit. Penyakitnya apapun tetap begitu. Kan dia membeni di atas tiga harokat. Membeni di atas tiga harokat. Cuman di Quran tidak boleh untuk ubah-ubah. Kan Quran kan bacaannya riwayat. Bacaannya riwayat min haitu amaro Filamar. amaro filmadi 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 hmm? filmadi fi hukumnya mabni di atas betul kum muttasil munfasil muttasil muttasil rafa nasab jar rafa rafa dari 12 domi rafa tadi ada enggak kum mansub Hah? mansuh mansuh Mansu, kan, kan sudah ditentukan tadi. Pokoknya harus dihafal itu. Yang ada di mutamimah kalau antum mau lancar jawaban terkait dengan domir. Kan masalah orang itu pusing. Domir ini rupa nasab atau jer. Paham kan? Apalagi domir mutasil. Jelas kan? Jadi harus antum. Pokoknya pahami baik-baik itu yang di mutamimah. Itu bekal. Kalau antum tidak paham itu, tidak hafal, susah susah bisa tapi ya mbak dan laki setelah ini dan itu apa maksudnya bisa tapi setelah ini dan itu daki gunung turun gunung naik gunung begitu baru bisa tapi kalau antum hafal itu insya Allah jadi amarokum tadi didomir apa kan begitu Didomir. domir nasob atau jer ternyata didomir na nasob nah sebagai apa maful bi maful bi betul amarokumullahu allahu Fa'il. Hasan indah belakang, I kubuli Jerman, 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 duburi. La Jerman, 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 anna. Jerman, 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 anna. Betul al harfi bodoh nilai mantap tawa sampingnya wafihi jar majrur domir fihi mutasil mufasil mutasil mutasil rofa nasab, jer jer ingat tak tadi domir jer sama dengan domir nasab bedanya di mana amil penyakit Nah, langsung oh amil jar berarti majrur. <coughs> Betul. Dalilun mubtada. Mubtada, mubtada, apa? mubtada muakhar. Mubtada muakhar. ala wujubil iktisali. Sampingnya. ala wujub bijar, ala wujub ala ala wujub bijar, ala Wa innan kita a. inna. Temannya anna. In kito'a isimnya inna. Adami eh. mudhofun ilai. Kartun sampingnya. Khabar anna. Khabar anna bet. Ah, mana anna? Hah? Di sini anna. Oh, di situ anna. Baik, sama. Iya. Yeah di sini, di di saya, inna, ndak apa-apa, berarti ndak ada masalah. Iya, walaupun nanti di mutamimah akan dipastikan ini inna atau anna. Karena nanti di mutamimah ada tempat, yang maksudnya wajib dibaca inna, wajib dibaca anna, boleh inna, boleh anna. Pokoknya tunggu waktunya. Iya, Dah. Iya, sekarang intinya ini bisa inna, bisa anna di sini kan, dicetakan antum anna, cetakan saya inna. Tidak ada masalah. Berarti khobarnya siapa di antum? Khobar Anda. Betul, lisih hati. Jir betul, Hi. betul, ilai. Domir betul, betul, Mutasil. mutasil, dalam kedudukan. betul, 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 Lamma. betul, 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 Temannya laisa. Temannya laisa. betul, 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 kana. Isim kana. betul, Badal naat atau atau bayan. Badal naat atau atof bayan. Lutfan. Khobar kana. Santa. Sampai belakangnya. Minhu. Jarma Ta'ala. Filmadi. Failnya? Failnya mustatir. Takdirnya? Takdirnya huwa. Jawazan atau wujuban? Mm, jawazan. Jawazan. Huwa pasti jawazan. Tidak ada huwa wujuban. Bi'ibadi. ibadi Badi, ibadi jar majrur hi hi mudafun Wasianatan. Wasianatan. belakangnya Jerman, Jerman, atau Jerman, 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 Betul. anil Jerman, jar majrur betul qala Ta'ala. Filmari. Mana failnya? Mustatir. Wujuban jawazan? Jawazan. Langsung bilang ya, mustatir jawazan. Oh. bang kan? Langsung mustatir jawazan. Yeah. Takdirnya? Huwa. Betul. Samping... <coughs> Baik, inna Allah inna, temannya anna, allaha, Oh, khobar inna. You, huh? eh, isim inna. Isim inna hampir. Iya. Isim inna Keseleo ya, lidah ya. Keseleo. Ya yuhibbu. Fi'il mudhari marfu. Hukumnya marfu. Tanda rupanya? Doma. Doma. Mana khobarnya inna? Khobar jumlah yuhibbu. Khobarnya berupa jumlah. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Betul. atau wabina Um, maf'ul bi yuhibbu. Maf'ul bi dari yuhibbu. yuhibbu. Berarti mansub ya? Ya. Tanda mansub. nasabnya? Ya. Karena Jama'ah uh, jamak salim. Ah, santa. Belakangnya. Aimin tunubi. dunubi. Jar majrur. Him. Mudhofun ilai. Alat dawami. Jar majrur. Wa yuhibbu. Hilmudari. Hukumnya marfu' al mutatohirina fa'il berarti marfu berarti marfu 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 tanda rofanya ya iya masya allah ada tanda rofa ya ada tanda rofa Tidak ada rofa itu punya tiga tempat tanda iya kan doma alif wau nun tidak ada ya atau set kita tambah satu lagi faedah dari memuju ah maful bi berarti hukumnya mansub mansub tanda nasabnya ya ya karena dia siapa di ya sini Jema'ah mudakar salim jama mudakar salim betul ai sampingnya al mutanazzihina Badal, badal dari dari titik dua, masya Allah betul. Badal ini dari al mutathohirin yang ada di ayat. Apa arti mutatohirin Al mutanazihin. Badal tahu. Dari mana antum tahu itu? Kenapa bisa? Ada yang ngasih tahu? <laughs> ada yang ngasih tahu? Siapa? Gak tahu. Waktu itu pernah ada yang ngasih tahu saya. Pokoknya lagi oh. belajar ngirop ada yang ngasih tahu gitu lagi belajar di Eropa ada yang kasih tahu. Mantap. Enggak ada masalah. Orang enggak masalah tanya orang tuh. Kan proses. Iya kan? Kalau enggak mau ku tanya orang jangan ya belajar. Belajar harus tanya orang. Mantap Bang Reza. Lanjutkan. Masya Allah. Mantap tahu. Anil Athami. Iyalah. Belum Anil pindah. Azami berarti jermajrur. Jermajurur, Jermajrur. Mana huruf jernya? itu a uh, uh, itu an ni an betul betul tau masya allah Jermajurur. mantap belakangnya mantap tau wahada mubtada mubtada yas malu fiil mudori hukumnya marfu, tanda rupanya doma doma at Tato huro Maf'ulun bih dari yashmalu. Betul. Al-hissiyya. al, al na'at. Betul. Belakangnya. Na'at minal anjasi. Jerman Wal ahdati. Atau. Fafihi. Jerman jurur. Sampingnya masyru'iyatu. Mubtada muakhor. Mubtada muakhor, betul. At-taharoti. Eh, at Mudofun ilai. Mutlakon. Hal. Ha? Hal, maful mutlak. Mutlakon. Bukan maful mutlak. Mutlakon. Hal. 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 Bukan hal, itu bertanya. Apa? Tidak Hal. Apa? Eh, enggak tahu. Hal kasih tipis. Hal. Iya. <laughs> Masa hal? Jadi tanya balik. Saya bertanya. Hmm. Hal. Betul. Alhamdulillah. Betul. Li sampingnya. Li anna allaha Anak. Saudara-saudaranya inna. Saudara-saudaranya inna. Banyaknya itu. Saudaranya inna. Inna. Betul. Allaha. Uh, isimnya anna. Betul. Ta'ala. Filmadi. Betul. Yuhibbu. Yuhibbu. Fa'il. Mm, -mm, -mm. Yuhibbu. Oh khobarnya Anna. Yuhibbu. Kenali dulu dia isi atau fi'il begitu. Fi'il Ustaz. Fi'il. Fi'il apa? Yuhibu. Fil mudori. Mudori. Kenapa kita tahu? Diawali huruf ya. Betul. Betul kan? Huruf ya. itu. Ana itu. Betul. Fil mudori. Berarti hukumnya? Marfu. Tanda rupanya Doma. Kenapa bisa marfu? Tidak diawali dengan huruf penjasam dengan penasep. Ah, santa. Betul. lah santa. Sampingnya. Al mutasifa. Al maf'ulun Dari dari yuhibbu. Santa biha jar wal majrur. Betul. Masya Allah. Walihada. Walihada jar wal majrur. Betul. Depannya. Kanat. Masya Allah. Fil madi. Fil madi. at -tuharotu. Isim kana. Isim kana. Mutlakon. Hal. Hal. Beda mutlakon tadi sama mutlakon ini. Ini bukan kata yang selalu menjadi hal dimanapun dia berada. Bukan. mutlak. Bukan. Sementara untuk tahu Haikal, Khobarkana. Khobarkana. Khobar kana. Khobar karena. Khobar Itu asalnya begitu. Ya, kalau antum irob sebagai hal, berarti khobar antum akan bilang mahdu. Dihilangkan. Dipaham kan? Itu sederhananya. Iya. Sederhananya kita bilang khobar Tapi kalau antum mau bilang itu hal seperti tadi yang disebutkan, bisa juga. Tapi antum nanti harus datangkan mana khobarnya karena maka kita bilang nanti khobar karena mahdum. Khobar karena di, dihilangkan. Nah, itu kan butuh lagi perjuangan. Apa yang hilang ke begitu. Maksudnya kita irup sederhanalah dulu di awal. Di awal ini. Nanti kalau bukunya sudah tinggi aman itu nanti insya Allah. Karena nanti di pembahasan kana. khobar karena boleh hilang, isim karena boleh hilang. Itu kan nanti kalau sudah kita belajar lagi. Insya Allah. Masih panjang perjuangan. Syarton. Nah. Dari. Mutlakon. Betul. Lisi hati. as nilai. Betul. Sampingnya. Wattawafi. Atof. Ke. As-salah. As-salah. Wajawazi atau Masih. mudafun ilai al mushafi mudafun ilai betul sampingnya depannya depannya wayas malu fil mudari hukumnya marfu tanda rupanya domma domma kenapa bisa marfu itu jaru di minan wal jazim betul sampingnya at tato hurok mafulun bihi maful bih betul dari yashmalu betul al ma'nawiya naat betul anil akhlaki jar majrur betul depannya ar-radilati naat wasifati atof al-qabihati naat wal af'ali ma'tuf al, -al khosisati naat baik betul masya allah mantap terjemahkan maka oleh karena itu Allah Taala berfirman faidah atau haruna jika mereka telah suci yaitu man, telah mandi fatuhun Fa namin haytho marukumullah datangilah mereka di mana saja di mana yang Allah perintahkan kepada kalian Baik. yaitu jadi idza tataharuna jika mereka telah bersuci itu mandi mandi baru datangilah mereka di sini menunjukkan bahwa istri itu tidak cukup dia bilang suci mah langsung kita pergi dah gauli ndak kalau dia bilang saya sudah suci maka ndak boleh langsung didatangi mandi muka dulu cepat Dipahamkan? Harus dia mandi dulu, baru. Paham Abdul Alim tak? Iya, yeah. baru didatangi terus. Yaitu pada kuburnya, bukan pada dubur. Paham dah? Datangilah dia di arah yang Allah perintahkan kalian dengannya. Di mana Allah perintahkan kita? Yaitu di kubul lubang, mohon maaf lubang depan la dubur bukan lubang belakang. Artinya terserah mau depan atau belakang, samping kiri kanan, tidak ada masalah. Yang penting di kubul. Paham tak? Bukan berarti tidak boleh dari belakang. Dan sampai salah paham. Boleh mau di belakang, samping kiri kanan, tidak ada masalah. Cuman yang penting di lubang kubul. Atau paham ini faedahnya? Hmm? Paham ya? Mantap. Alhamdulillah kan persiapan pernikahan tak? Hmm. Terus. Karena sesungguhnya itu adalah tempat harf, yakni kawin atau bercocok tanam. Wah, Masya Allah. <laughs> iya. Mantap saudara. Iya, disitulah. Karena dikubullah tempat harf. Tak tempatnya bercocok tanam, tempatnya mencangkul iman. Di situ dia, tidak boleh tempat lain. Hmm. Dan pembahasan dewasa ini, ya, terus, dan padanya terdapat dalil atas wajibnya mandi bagi orang-orang yang haid, karena sesungguhnya terputusnya atau berhentinya darah adalah syarat untuk sahnya. Hmm. Jadi, berhentinya darah itu syarat sahnya itu mandi. Artinya, kalau ada orang mandi suci haid, tapi masih keluar darah, mandi tidak sah, belum belum dianggap sah mandi suci. Jadi syarat mandi itu akan sah kalau darah sudah putus. Jelas kan? Jadi walaupun dia mandi belum suci kalau belum berhenti darah. Terus. Dan tatkala tadka, pelarangan ini adalah bentuk kelembutan dari Allah Ta'ala untuk hambanya. Dan bentuk penjagaan dari azab kotoran. Baik, dah karena ini larangan adalah kelembutan Allah terhadap hamba. Allah Maha lembut. Dan juga sekaligus penjagaan Allah dari kotoran karena dari sisi kedokteran mendatangi istri yang sedang haid itu membahayakan istri dan suami itu sendiri. Ya, yeah, nanti suami akan menyebabkan di kedokteran penyakit di dakarnya. Karena ini darah sudah diam di dalam rahim sebulan, darah yang sudah busuk, banyak kumannya. Dibahamkan keluar pecah, ya, kelamin laki-laki masuk saat banyak bakterinya. Itu dibahamkan itu akan menyebabkan nanti penyakit pada kelaminnya. Terus juga, dokter juga menyebutkan itu merusak rahim perempuan. Iya, merusak rahim. Akhirnya nanti sel telurnya rusak. Sehingga dia tidak bisa hamil. Disebabkan karena apa? Karena rahimnya lagi terbuka. Kalau perempuan rahimnya lagi tidak haid, itu tertutup. Tertutup. Sehingga tidak gampang masuk apapun di dalam. Tapi kalau lagi haid, itu rahimnya terbuka karena mau keluar darah. Mau keluar darah. Sehingga kalau didatangi, Masuk hal-hal yang tidak bagus ke dalam. Jelas kan? Banyak, pokoknya banyak yang disebutkan oleh kedokteran. Jadi ini adalah bentuk rahmat Allah. Dan penjagaan Allah kepada kita, laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Terus. Maka berkata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yaitu dari dosa-dosa mereka, di atas apa yang mereka selalu berada di atasnya. Mm. Alat dalam. Maksudnya orang yang selalu bertobat dari dosanya secara terus menerus. Karena atau wabin itu kalau dari sisi bangunan kata namanya siagul mubalagoh. Antum tentunya belum dapat. Nanti kita kalau belajar yang lebih tinggi. Bahkan di mutamima nanti sudah dapat. Ada nanti namanya siagul mubalagoh. Bentuk lebih dari fa'id. Jadi ini kan taib yang bertobat. Kalau dibilang tawab yang selalu bertobat. Paham kan? Itu namanya siagul mubalago. Bentuk mubalagonya. Bentuk lebih dari biasanya. Ketika dibilang dorib yang memukul. Ketika dikatakan dorob. Itu sudah tukang pukul. Yang selalu memukul. Itu maksudnya. Jadi at-tawabin. Orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang bertobat. Dari dosanya alat dawam. Secara terus menerus. Secara terus-menerus, Nah, terus, dan Allah mencintai orang-orang yang ber, bersuci, hmm. yaitu orang-orang yang menyucikan dirinya dari dosa-dosa, dan ini mencakup kebersihan atau kesucian. Hisia, panca indera, nah, kesucian yang bisa dilihat. Hisi itu maksudnya yang bisa diindrai, nah suci dari hal yang bisa diindrai, dipahamkan apa itu? Yaitu dari dari najis-najis dan dari hadat-hadat. Paham dah? Itu namanya suci dari perkara yang bisa diindrai. Najis ada melengket di badan kita sucikan, ada hadat air kencing ada di badan kita sucikan. Allah cinta kita beristinja setelah buang air. Ada najis kena pakaian sucikan Iya, yeah. Allah cinta itu, terus Maka padanya Pensyariatan kesucian secara mutlak Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang bersifat dengan itu Dan karena demikian itu Menjadi suci Tauharoh toharoh Ala syarat mutlak untuk sahnya sholat dan tawaf, hmm, jadi ber, bertoharo. Oleh karena inilah, bertoharoh adalah menjadi syarat mutlak. Menjadi syarat mutlak akan ulang, menjadi syarat mutlak akan, akan, akan sahnya sholat dan tawaf, hmm. dan bolehnya menyentuh mushaf. Ah, ndak, Eh, betul, kedua bilang, tapi harus disambung ya, ndak boleh berhenti begitu. Yani nanti ada yang berpemahaman bahwa boleh menyentuh mushaf tanpa toharo. Nah, jadi oleh karena itu toharo adalah syarat mutlak akan sahnya sholat, tawaf dan menyentuh mushaf. Syarat untuk sholat harus toharo. Syarat untuk tawaf harus toharo. Syarat untuk menyentuh mushaf gitu maksudnya harus toha toharo. Tidak boleh menyentuh mushaf tanpa toharo. Terus. Dan mencakup Toharo ma'nawiyah. Dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan sifat-sifat yang buruk. Nah, ini atof kayak yashmalu tadi ya. Hada yasmalu Yang di atas. Ini mencakup. toharoh bersuci yang hisi. Dari perkara yang bisa diindrai. Dan juga bisa mencakup. toharoh al-ma'nawi. Toharo secara maknawi Yang bisa diindrai. Yang tidak bisa diindrai. Jadi Suci dari perkara yang bisa diindrai najis dan suci dari perkara yang tidak bisa diindrai secara makna secara batin kita bilang suci dohir dan batin itu maksudnya iya yeah. maknawi yang tidak bisa dilihat batin dari dari akhlak-akhlak yang buruk dan dari sifat-sifat yang buruk dan dari perbuatan-perbuatan yang kotor ini maksudnya. Jadi toharo di sini Allah kan begini, wa mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang bertoharo. Tidak disebutkan toharo dari apa. Maka ketika tidak disebutkan toharo dari apa, maknanya jadinya umum. Toharo itu ada dua. Suci dari najis. Itu namanya hisiyah. Suci dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu namanya apa? Maknawiyah. -ma Berarti Allah cinta orang yang mensucikan dirinya dari najis dan dari akhlak yang buruk. Terus. Nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Mukbiratan wa mutbiratan ghayra annahu la yakunu illa fil qubuli likawnihi mawdi'a al harthi. Wahuwa al mawdi'u al ladhi yakunu. Mawdi'u. Wahuwa al mawdi'u. الذي يكون منه الولد وفيه دليل على تحريم على تحريم الوط على تحريم الوطء في في الدبر لان الله لان الله لم يح لم يبيح اتيان اتيان المراه الا في الموضع الذي منه الحرث وقد وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك waluina fa'iluhu walana walana fa'iluhu fa'ila fa'iluhu baik sampai situ nisaukum harsun lakum nisaukum sampingnya mubtada mubtada harsun khobar lakum jar majrur fatu bil amr harsa Mafulum bi kum dofin lai anna alanjazum syitum fi'il tum. Fi tum? Si. Fi'il amr. Hmm, Tidak ada fi'il bersama dengan tum. Uh, nah, Film, filmadi. Filmadi. Hukumnya? Fi'il madi, hukumnya majzum. Majzum. Masyaallah. Ada fil fi madi, majaz majzum. Mabni, mabni. di <laughs> di atas di atas Sukun. Sukun karena bersama dengan domir rafa. Mutaharik betul. Tum. Mafulumbi. Ada tadi mafulumbi bi tum. Fa'il fa'il. Fa'il fa'il. Sebagai fa. Fa'il, fail kan tadi toh di di mutamima. Fa'il asanta. Ah, Sampingnya. Kasih samping lagi. Ah. Mukobilatan. Mau Sampingnya sementara untuk makan tahu. Hal. 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 Ini robnya hal. Wa mudubirotan. Ma'tuf Ma mukobalatan. Ma'tuf Ma ke mukobalatan baik. Hmm. Goiro. Mufti ada. Goiro. Alat Betul. Tapi kenapa goiro? Sebagai apa dia? Sampingnya? Goyro. Betul. Tapi kenapa goyro? Sampingnya. Mau ini. Enggak. Morob dia. Goyro, goyru, goyri. Sampingnya. Sampingnya mobtada goiro kalau mubtada goiru sampingnya khobar yakun yang di depan kan la sampingnya Wallahu'alam. alam <laughs> mantap wallahu alam sampingnya Siapa jawab, jawab tadi? Alif, Akhir, Wallahualam, jawaban terbaik. Nah, ah? Mafulun bi? Enggak tahu? Mafulun bi? La. Sampingnya? Hmm. Ah, Something này Cepat Sampingnya Walalam Walalam Sampingnya Naat Naat Nda Atof Nda Badal. Badal. Betul tahu. Ini badal. Moko bilatan, wamudobiratan, goiro. yaitu tidak. Paham kan? Badal. Irobnya sebagai apa? Badal. Irobnya sebagai badal. Ahsanta. Tebak-tebak itu ya. <laughs> Alhamdulillah. Inilah badal. Inilah irobnya sebagai ba? Badal. Ahsanta. Iya. Mantap, betul. Anahu sampingnya belakangnya. Anna. Saudaranya Inna. Hu isim Anna. Betul. La yakunu. La nafi. La nafi yakunu. Pecahnya kana. Betul. Berarti dia fil apa itu? Fil fil mudhari. Hukumnya marfu. Betul. Illa Betul, belakangnya fil kubuli, Jerman, 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 betul Jerman, 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 kana terus dia hukumnya eh. betul Jerman, pecahannya kana Jerman, hukumnya fil madi ah kalau itu salah Sampingnya. Jermajur, Ustaz. Jermajur. Li, li, li. Siapa itu li? Siapa itu li? Kasih tahu dulu temannya. antum yang sebut. Siapa itu li? Huruf j Huruf j Kasih tahu baik-baik. Baharun, baharun. Itu huruf j Li kauni. Hi. Isim kaun. Isim kaun. Tapi sekarang dia sebagai bagai anu apa Mudah pun ilai. Betul. Bersambung dengan fiil, bersambung dengan fi' isim. Mudah pun ilai ah, santa. Betul. Betul sekali. Sampingnya maudi'a fil mau Ah, maudi'a fil fi mati. Wazan hmm. apa itu? Maudi'a. Tidak ada wazan maudi'a. Film dari 22 wazan mau di'a hmm. hmm. sebentar antum akan tahu sampingnya. Kabar. apa? kabar kaun. Antum hidup, Ji bicara seperti orang mati. Khabar kaun. Ah, semangat sedikit. Hmm. Itu mau pingsan, lapar. Tidak. Hmm? Hmm? Tidak. Tidak. Jawab yang semangat. Kau sih pulang kau itu. Atau pulang kau dulu cari semangat di rumah. Tidak. Oh tidak. Kalau mau kau pulang mau. Ah, mau dia ulang. Kobar kaun. Kobar kaun. Kaunihi. Kaunihi. Hinya itu tadi kan isimnya. Cuman kebetulan kaum masdar. Dia mudah. Hi pun ilai. Jadi cari khobar. Jadi mau dia ah khobar kaun saudara. Sampingnya tadi. Khobar kaun. Pecahnya karena. Al-harti. Mudah ilai. Betul. Depannya. Wahua. Wah, mau Wah, Mau Al-maudiu. Khobar. Betul. Al-ladhi. Naat. Sebagai ide siapa itu? Isim mausul. Yakunu. Yakunu. Filmudari. Betul. Minhu. Jermajirur. Al Alwaladu. Isim. Kana. Mana ada kana? Isim yakunu. Isim yakunu. Betul. Iya. Isim yakunu. Betul. Sampingnya. Depannya. wafihi jar dalilun mubtada betul ala tahrimi jar majrur al wat'i fi depan sampingnya li saudaranya inna allaha isim anna lam Alat penjazam. yubih fi'il mudhari majzum betul sampingnya itiana Mafulun Betul. Al mar'ati. Mudhafun ilaihi. Illa. Ada itif istisna. Istisna. Baik. Sampingnya. Fil mawdhi'i. Jir majrur. Alladhi. Naat. Minhu. Jir majrur. Al harthu. Mubtada muakhor. Mubtada. Muakhor. Muakhor. Lumayan. Betul. Sampingnya. Wakode. Tanda fiil. Tanda fiil. Takasarot takasarot il madi. Ulang. Takasarot. Iya. Fil madi madi. Madi yakin? Apa tandanya? Tak tak sakin. Hah? Hmm? tak tanis Betul. Ahsan. Al hadis itu. Bagai fa'ilnya. Fa'ilnya anin nabiyyi. jar majrur rimi tahrimi Jermajirur. zalika majrur huk mafulbi huk wa la ana huk mafulbi Fa'ila. Maf'ul bih. mafulbi huk mafulbi huk Terjemahkan, masya Allah. Istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian, maka datangilah ladang kalian itu di mana saja kalian kehendaki. Masya Allah. Ini tadi keterangannya, terus? Dari depan dan dari belakang. Nah, di mana saja silakan. Iya kan, tidak perlu malu. Depan ataupun belakang, cuman uh, karena cuman tidak ter... tidak terjadi selain pada kubul karena keberadaannya adalah sebagai tempat berladang baik goiro anahu hanya saja tidak boleh goir kan tidak hanya saja tidak boleh kecuali fil kubul jadi tidak apa, apa dari depan dari belakang kecuali cuman harus dikubul paham kan karena itulah tempat bercocok tanam terus dan itu adalah tempat yang menjadi atau keluar darinya seorang anak. Ah, jadi kalau antum tanya di mana itu Ustaz? tempatnya keluar anakmu nanti? Di mana tempat keluarnya anak? Depan atau belakang? Lubang ya lubang. Hmm, jadi kalau antum bingung yang mana itu, misalnya antum tidak pernah lihat, ya sudah, tempat keluarnya anak. Tanya misalnya Mama tanam nanti, Mak, di mana tempat keluarnya anak? Dah, hmm, disitulah tempat bercocok tanam. Hmm. Dan padanya terdapat dalil Atas pengharaman berjimak pada dubur hmm, dah. Berarti di ayat ini Haramnya berjimak Mendatangi istri di dubur Iya terus Karena sesungguhnya Allah Ta'ala Tidaklah membolehkan mendatangi istri Kecuali pada tempat yang Padanya tempat untuk berladang Terus dan sungguh telah banyak hadith-hadith dari Nabi SAW pada pengharaman itu dan melaknat pelaku pelakunya. Nabi melaknat pelaku yang mendatangi istri dari dubur. Dipahamkan? Mendatangi istri dari dubur dilaknat. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi. Besok setelahnya itu. Alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu ala ilahi kutubu ilaih.